Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Indonesia. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, beserta Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua PK Nasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jabar Bupati, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan instansi vertikal dan lembaga jasa keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 diselenggarakan acara pelantikan dan pengambilan janji jabatan pejabat pimpinan tinggi madya Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pesan Presiden Republik Indonesia nomor 58 garing PTA tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A dan seterusnya mengingat satu dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Saudara Dogo Warandori SH LSI NIP 1967-1212-1996-03-1003 Pembina Utama Madya 4D dari jabatan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai terhitung 2 Oktober tahun 2022 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Saudara Osmas Damianus Selam SH MSI NIP 1965-09-27-1990-111-004 Pembina Utama Madya 4D sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 1B sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2023 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kepada rohaniwan dan saksi, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengucapan janji jabatan dipandu oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil janji, saya ingin bertanya apakah saudara bersedia mengambil janji tersebut? Pertanyaan sudah lama.
Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa janji yang saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menghormatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua orang yang hadir, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah komitmen terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saudara harap ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan yang Maha Esa, demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh, dan berjanji dengan sungguh-sungguh, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dan bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh rohani. Bapak siswa yang kami hormati, Bapak telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi pemimpin di provinsi ini. Dan demikian ini adalah pilihan penetapan perkemalayan. Kita ingin bersama bahwa Tuhan Yesus mengendaki agar warta gembira keselamatan yang dibawa di dunia ini diketahui dan dialami oleh banyak orang. Itu sebab itulah sebabnya ia sendiri akhirnya memutus para murid untuk melaksanakan tugas perutusan yang sama setelah ia meninggalkan dunia ini. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Menanggapi perutusan ini, Rasul Paulus sendiri dengan sangat tegas mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberikan ini. Mengawali perutusan Bapa secara sesekar setiap provinsi khususnya darat itu ini, baiklah kita memohon berkatnya. Semoga Tuhan beserta kita secara bersamanya. Semoga berkat Allah turun atas Bapa dalam seluruh karya dan pelaksanaan tugas dan jabatan ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pengukuhan selesai, teman-teman. Disilakan kembali ke tempat semula. Saudara Kusmas Damian Selana SH MSc.
sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Mas-mas kamu saksinya itu buat profesor. Jadi tegas. Penandatangan naskah pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selagi satu dua tiga.